Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Kaum muslimin dan muslimat, masyarakat Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kurnia-Nya. Selawat serta dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga di akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah kurang lebih 1 bulan menjalankan ibadah puasa, salat tarawih, ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, pada hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah, tiba saatnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, dan penuh rasa syukur dan sukacita, di mana kita kembali kepada fitrah masing-masing dalam kesucian lahir dan batin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah melaksanakan amal ibadah dan kebaikan seperti yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin, menjadi pribadi yang lebih baik dan insan yang lebih bertakwa, yang pada akhirnya menjadi bagian dalam merajut ukhuwah Islamiyah Kalimantan Tengah berkah, maju bermertabat demi terwujudnya Kalteng berkah, bermertabat, I love, religius kot amanah dan harmonis. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan penuh keberkahan ini, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat yang bersama terus menjaga Kalimantan Tengah agar selalu kondusif dan aman. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini kiranya dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi, kerukunan, persatuan, dan keharmonisan seluruh elemen bangsa, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda berkomitmen kuat untuk hadir di tengah masyarakat dan terus berupaya maksimal untuk bekerja keras untuk membangun Kalimantan Tengah sekaligus mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga. Untuk itu kita saling mendoakan agar semua diberikan kesehatan dan kekuatan demi kemajuan Kalimantan Tengah. Tidak lupa saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang mudik agar selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu yang ada dan saling menghormati sesama pengguna jalan, tinggalkan rumah dalam keadaan aman, hati-hati selama perjalanan, dan semoga selamat sampai kampung halaman berkumpul dengan keluarga tercinta. Dengan demikian ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan selanjutnya. Dalam suasana penuh kegembiraan ini, saya Haji Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah beserta istri saya Nyonya Ipo Sugianto Sabran selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama pribadi, keluarga dan jajaran pemerintah provinsi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi ilham. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.